بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Umat Islam diajarkan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat hendak melakukan apapun, salah satunya sebelum masuk ke dalam rumah. Sebelum masuk ke dalam rumah, rumah sendiri atau rumah orang lain, hendaknya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika di rumah tersebut terlihat sepi atau tidak ada yang menjawab salam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita mengucapkan salam ketika memasuki rumah. Tetapi Rasulullah tetap menganjurkan kita mengucapkan salam meskipun rumah kita dalam keadaan kosong, karena boleh jadi ketika seisi rumah keluar, makhluk jenis lain menempati rumah kita. Beginilah bunyi doa Rasulullah memasuki rumah kosong. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Yang artinya keselamatan bagiku dan bagi hamba-hamba Allah yang soleh. Doa mengucap salam saat akan masuk rumah kosong juga dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nur 61. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alal 'ama haraju wa la 'alal 'aruji haraju wa la 'alal maridi haraju wa la 'ala anfusikum wa la 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ummahatikum aw buyuti ikhwanikum أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. Artinya, tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit, dan tidak pula bagi dirimu. Makan bersama-sama mereka di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu akan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagimu. Quran Surat An-Nur 24 ayat 61. Diberkahi dalam rezeki. Menurut Gusbah, membaca salam seperti yang dicontohkan di atas sekaligus membawa keberkahan dalam rezeki bagi yang mengucap salam. Kalau kamu masuk ke rumah tapi tidak ada orangnya, atau ada orangnya tapi rawan tidak menjawab, kamu mengucap salam kepada dirimu sendiri sebagai penghormatan yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang mau baca assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin tiap masuk rumah, yang kira-kira istrinya sudah tidur, itu takkan fakir, orang yang amat susah kehidupannya. Maka anggap saja fakirnya ruhi seseorang karena belum melakukan ini. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.